Abu Hanifah kata, kan tak boleh dia baca dalam apa bahasa yang dia tak. Abu Hanifah, Abu Hanifah oleh kerana dia orang Parsi, dia pula duduk di Kufah dan dia hadapi banyak orang baru. Pandangan-pandangan Abu Hanifah sebagainya agak kongruen dengan dunia moden, sebab Abu Hanifah cuba mencari logik yang kuat untuk mengatasi banyak persoalan-persoalan kadang-kadang. Bukanlah semua benda kita setuju dengan Abu Hanifah, tapi kadang-kadang untuk orang barat kadang-kadang banyak jawapan Abu Hanifah selesa. Macam boleh Abu Hanifah contohnya dia kata akhzu amwalul kufar biridhahum jaiz, ambil harta orang kafir dengan keredaan mereka harus. Dalam erti kata sebahagian dalam riwayat Abu Hanifah, artinya kalau orang tu duduk di negara kafir, orang kafir bagi apa interest tu, bank tu kan, dia bagi kita tak duit dalam bank dan dia bagi bank tu. Dalam sistem kufar, semua sistem dia bagi. Abu Hanifah berpendapat dan sebagian kau lihat tak ada masalah, saya dia bagi. Ini ada pandangan lah, ada sebagian orang tak setuju, tapi maksudnya Abu Hanifah dia ada pandangan-pandangan yang agak gitu.